Shalom alaihim bisam Yesua Hamasiah Ji Yesu Jidu Deming Ji Ansin. Assalamualaikum Bara Banisa Almasih Truga Yesus Christ Bless You All. Yesus Allah yang benar memberkati lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitab biasa saja. Dan kau memeterekan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan dan tunduk kepada kebenaran Alkitab ya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Subandi di Surabaya. Pak Subandi ini orang Kristen belum tobat, tapi dia pendengar setia dan subscriber tayangan YouTube. Jadi dia dengerin terus tayangan YouTube. Dia janji, Pak, kalau ke Surabaya saya mau dibaptis. Saudara, Pak Subandi dari Surabaya itu nanya begini, siapa serigala berbulu domba? Saudara, Anda tahu toh serigala berbulu domba itu ada di Alkitab. Matius 7 ayat 15, waspada serigala berbulu domba. Ya, menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya serigala. Matius 7 ayat 16, ayat di bawahnya, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tentu tidak bisa. Yakobus 3 ayat 11. Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Ya, saudara-saudara ya. Jadi tidak mungkin kalau satu orang itu memancarkan dua hal berbeda, ya toh. Udah, gampangnya begini ya. Tidak mungkin Kristen ngaku Allah kami esa, tetapi tetap mengakui Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu enggak mungkin. Kalau esa ya esa Yesus Kristus, tidak lagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu Tritunggal. Ngaku Allah kami esa, tapi masih doa Bapa kami loh. Kalau Allah esa kan doa Yesus kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 14 maupun Yohanes 16 ayat 26, doa itu langsung pada Yesus, enggak ada lagi Bapa kami. Ya. Ngaku Allah esa tapi menjadikan Yesus cuman anak Allah, cuman putra Allah, cuman utusan, cuman Tuhan tapi bukan Allah. Itu namanya serigala berbulu domba. Ya, itu contoh-contoh serigala berbulu domba. Tidak mungkin kalau hari ini Anda mengatakan, Pak, kami menyembah Allah esa sama dengan Pak Pendeta Henry Alkitabia, tapi tetap Bapa, Pak. Itu tidak mungkin. Satu mata air yang sama memancarkan, yang satu air tawar, satu lagi mata pahit, ya nggak mungkin ya. Memetik buah anggur dari semak duri nggak mungkin. Memetik buah ara dari rumput duri enggak mungkin ya. Itu yang disebut serigala berbulu domba. Sekarang contoh realnya bagaimana, Pak? Contoh real lah, jangan contoh ini ya. Contoh serigala berbulu domba itu kayak gini ya. Pak, kami menyembah Yesus, Pak. Sikaralamala balabalabalabala ya. Gereja karismatik. Ya, perhatikan, gereja karismatik. Sikaralamala balabalabala. Aku mengusir setan di dalam nama Yesus. Aku menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sini, sini, sini. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dia pamer bahasa roh. Ya. Terus Anda tertipu gitu. Wah, ini gereja mantap punya nih. Pujian penyembahannya jingkrak, jingkrak. Ya. Nama Yesus disebut-sebut, orang ngegeledak. Tumpang tangan ngegeledak. Ya. Terus Anda tertipu. Lihat endingnya. Saudara-saudara, endingnya ya. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tadi jingkrak-jingkrak, Yesus, 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 Yesus. Pas akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tidak mungkin. Itu pasti serigala berbulu domba. Kalau Anda Allah esa, berkatnya begini. Seperti yang Pendeta Hendri lakukan. Yesus Allah yang benar memberkati engkau sekalian. Nah, itu baru benar. Ya. Pembukaan ibadah,
mengakhiri ibadah, Yesus Allah yang benar. Di tengah-tengah ibadah, Anda mau penyembuhan dalam nama Yesus, sebut-sebut nama Yesus, itu benar. Itu Yesus yang benar, Yesus Allah. Lah kalau Anda, ya toh, para karismatik, ya, gereja-gereja karismatik, di tengah ibadah kamu keluar-keluar nyembuhin orang sakit, tumpang tangan ngegeledak, di akhir ibadah kamu masih nyembah Bapa. Tidak mungkin satu mata air mengeluarkan dua sumber, yaitu air tawar dan air pahit. Nggak mungkin, ya. Wah, jelas Pak, siapa itu Pak? Gereja karismatik Tritunggal, nggak mungkin, ya. Bohong itu. Itu serigala berbulu domba, ya. Sok ngaku-ngaku kami Allah, kami juga esa. Kami juga Allah esa Yesus Kristus, gitu. Tapi kami tetap Bapa Anak Roh Kudus. Itu namanya serigala berbulu domba. Contoh kedua, gereja Tritunggal Ortodok dan gereja Tritunggal Protestan. Allah kami juga esa Tritunggal tapi esa, tuh dia dalihnya kayak gitu. Esa itu gimana dulu, kan begitu kan? Lihat ya toh, mereka boleh keluar-keluar Allah kami esa, lihat awal dan akhirnya. Pada waktu akhir dia, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari Allah Bapa. Nah, mulai ya. Katanya Allah esa, Allah Bapa dan dari kasih dari Yesus Kristus dalam persekutuan, katanya Allah esa. Itu serigala berbulu domba. Ini contoh serigala berbulu domba. Katanya Allah esa. Ya, contoh lain, udah dua ya. Jadi Ortodok, Protestan, tadi karismatik. Contoh ada gereja yang begini. Di surga itu ada Allah Bapa, lalu ada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dan ada Yesus Kristus Putra Allah. Katanya Allah esa, tapi Allah itu esa katanya. Dimanifestasikan di bumi pakai patung. Makanya kami nyembah patung. Tapi sebenarnya di surga itu ada Allah Bapa, ada Bunda Allah, ada Putra Allah. Lah kok Allah Bapanya enggak kamu bikin patung sekalian? Enggak bisa bikin patung Allah Bapa. Ya. Itu secara ya. Ya, katanya Allah esa. Katanya kalau ditanya, kami juga menyembah Allah esa satu Yesus Kristus. Tapi ya Bapa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Itu serigala berbulu domba. Pak Subandi ya, saya sudah jawab dengan tegas ya. Siapa serigala berbulu domba itu ada di sekitar Bapak itu? Gereja-gereja di sekitar Bapak, lihat aja. Gereja boleh heboh ya toh. Boleh heboh orang kalau ibadah ya toh. Waduh. Yesus engkau penyembuh. Yesus engkau ini gereja karismatik itu si karalama raba-raba-raba ya toh. Yang akhirnya bini orang diraba-raba kan. Ya. Tapi endingnya lihat pada waktu dia mengakhiri kebaktian atau mengawali kebaktian, dia akan ngomong segala berkat, terimalah berkat dari Allah Bapa. Nah, tadi ngomong Yesus, 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 sekarang ngomong Allah Bapa, serigala berbulu domba. Konsekuensinya apa? Matius 7 ayat 23, Yesus bilang, sorry, aku tidak pernah mengenal engkau, mengenal kamu, wahai pembuat kejahatan. Jahatnya di mana, Pak Pendeta? Ya harusnya Yesus itu Allah yang esa. Kok tidak kamu jadikan Allah? Masih ada Bapa. Ya, di surga tidak ada Bapa. Kok bisa-bisanya kamu nyembah Bapa? Pendeta-pendeta senior, ya, yang gelarnya berderet-deret, jawab pertanyaan Pendeta Henry Tandianta. Di surga sudah tidak ada Bapa. Valid. Kenapa kamu masih ngotot nyembah Bapa? Tegar tengkuk, keras kepala. Jawab, wahai pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta dari Tritunggal, karismatik, Ortodok, dari Katolik. Jawab pertanyaan Pendeta Henry Tandianta. Di surga tidak ada Bapa. Kenapa kamu masih ngotot nyembah Bapa? Sembah itu Yesus Allah yang benar. Cari kalau di surga ada Bapa. Bahkan saya mengatakan sampai botak pun tidak akan ketemu. Zaman Noh di surga tidak ada Bapa. Bapa itu kiasannya di surga yang ada Yesus, yang duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2, itu Yesus.
nanti ada tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan surgawi yang kelak akan jadi anak domba. Makanya ada Tuhan Allah, ada anak domba. Tahtanya ada tahta Allah, tahta anak domba. Itu satu bukan dua. Persis sama dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekarang di surga ada Tuhan Allah dan anak domba. Tuhan Allah dan anak domba itu satu, bukan dua. Enggak ada Bapak di surga. Masih ngotot nyembah Bapak. Serigala berbulu domba. Pak Subandi dari Surabaya, saya sudah jawab dengan sangat tegas Pak ya. Tidak perlu kami menyebut ini pengajaran keras, tetapi itu sudah dengan sendirinya keras. Ya, kami kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang di luar sana, buktikan ya, pertanyaan pendeta Hendi Tandianta, buktikan di surga tidak ada Bapa. Zaman dulu ya, kalau zaman dulu benar ada Bapa. Zaman dulu, sekarang Bapa itu kiasannya yang ada di surga itu Yesus. Dengan ayat Alkitab buktikan ya, di surga sekarang tidak ada Bapa. Kalau Anda bisa membuktikan dengan ayat-ayat, oh masih ada Pak, Bapa, Pak. Malah Bapa ngajak-ngajak istrinya, Bunda. Udah gitu ada anaknya lagi. Ya, valid ya, di surga tidak ada Bapa. Jadi Anda yang masih nyembah Bapa, ya, katanya nyembah Allah Esa, tapi kok Bapa Anak Roh Kudus, serigala berbulu domba. Tidak mungkin dari mulut yang sama keluar satu Yesus Allah yang benar, memuji-muji Yesus. Nanti beberapa menit kemudian, terimalah berkat dari Allah Bapa. Ya, ada Bapa lagi. Iblis saja ketawa, ini pendeta kagak baca Alkitab ini. Tidak mungkin dari satu mata air yang sama keluar air tawar dan keluar air apa? Pahit ya. Tawar lawannya pahit. Enggak mungkin. Dari mulut yang sama ngaku Allah itu Esa Yesus Kristus, tapi dari mulut yang sama Allah itu Tritunggal, itu serigala berbulu domba. Pak Subandi sudah saya jawab. Yang tertempelak ya, ya beginilah ya namanya pengajaran Alkitabiah yang benar. Silakan ikut, ayo ikut sekolah tinggi Alkitab ya. Biar Anda paham. Nah, setelah ini nanti penuaian besar-besaran di luar sana. Ya. Pertobatan luar biasa. Anda harus menjadi bagian dari pertobatan ini dengan ikut sekolah tinggi Alkitab, supaya nanti Anda tahu, wah, Indonesia 2022 menurut hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saya, Pendeta Hendi Tandianta, 2022 penuaian besar-besaran, pertobatan besar-besaran. Ya, apalagi nanti pengajaran Alkitabiah Allah Esa ini sudah mulai, ya kan, pendeta-pendeta sudah pada tobat ini. Ya, yang paling makjleb kan, lawang Bapak aja udah enggak ada kok masih ngotot nyembah Bapak lu. Doa masih Bapak kami lu, ngotot padahal Bapaknya enggak ada. Ya mestinya doa pada Yesus, nyembah itu Yesus. Ngerti enggak? Ya. Ya, makanya Yohanes 8 ayat 24. Ayat 44, Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapakmu. Loh, Bapak udah gak ada kok, maksa banget loh nyembah Bapak. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut baptisan WA aja ya Pak, jadwalnya kapan Pak, di kota X gitu ya, nanti kita atur jadwalnya ya. Yang jelas pasti ada baptisan ya, setiap hari, terutama hari Sabtu. Sabtu itu pasti ada baptisan. Ya di kota-kota mana saja nanti ikuti jadwalnya. Tetap bersama saya Pendeta Hendi Tandianta PBS. Haleluya, amin.